Tim Serans Entertainment cari haters yang doakan Raffi Ahmad mati. Ternyata fans Ayu Ting Ting. Hati-hati dalam berkomentar, mulutmu harimaumu. Sebagai fans siapapun, jangan pernah menjelekkan siapapun. Salah seorang haters Raffi Ahmad dianggap sudah keterlaluan karena mendoakan Raffi Ahmad mati hingga berharap Nagita Slavina mandul. Apakah tim Trans Entertainment akan memprosesnya secara hukum? Dilansir dari Wowkeren, menjadi seorang public figure memiliki dampak positif dan negatif tersendiri. Tak hanya banyak digemari, namun seorang artis juga harus mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi haters, seperti yang dialami Raffi Ahmad baru-baru ini. Akun Instagram @ayusri12137 rupanya mengomentari salah satu unggahan Raffi Ahmad dengan doa-doa buruk untuk keluarga Raffi. Akun tersebut mendoakan Raffi mati hingga berharap Nagita Slavina mandul. Berdasarkan postingannya, akun itu baru dibuat satu hari yang lalu dan berisi foto-foto Ayu Ting Ting. Salah satu tim Trans Entertainment, Fadli, kemudian mengancam akan menemukan si pemilik akun. Dalam instastory miliknya, Fadli membagikan foto seorang perempuan yang berjilbab, yang disensor wajahnya, dan diduga sebagai pemilik akun @ayusri12137. Dalam waktu 2 hari, saya akan mencari kamu. Tunggu aja mbak, tulis Fadli. Namun di instastory selanjutnya, Fadli seolah mengurungkan niatnya tersebut karena mengetahui niat si pemilik akun memang untuk mencari perhatian. Oleh sebab itu, Fadli mengajak para followersnya untuk melaporkan akun tersebut kepada Instagram. Akun @ayusri12137 itu nggak perlu diperhatikan lagi guys. Dia stres, mungkin dia banyak angan-angan, tapi nggak kesampaian. Ada caranya nih biar dia main medsosnya cuma sama teman-temannya saja. Sesama akun PEX, tulis Fadli lagi. Mari kita blok akunnya rame-rame. Direpot juga ya, soalnya kalau diterusin makin seneng dia. Jangan pernah kasih panggung buat orang stres. Nanti dia nggak sadar kalau lagi depresi. Namun warganet yang berkomentar mendukung tim Run Entertainment untuk melaporkan akun tersebut. Mereka pun menebak apabila nantinya pemilik akun itu akan memohon-mohon maaf saat dilaporkan. Pesan di akhir video ini, jadilah netizen yang cerdas. Jangan menjadi bagian dari oknum fans Ayu Ting Ting.